Pemirsa, informasi lain, bintang film asal Thailand hadir ke Indonesia. Ya, judulnya ini cukup unik dan sangat Thailand sekali ya, harus dengan aksen Thailand. Kang Mak, Kong Ki Mak, bakal tayang sebentar lagi meramaikan industri film Indonesia. Film ini merupakan adaptasi dari film horor Thailand yang berjudul Pi Mak. Jelang penayangannya, sutradara dan para pemain dari Thailand yakni Mario Maurer dan Davika Horney hadir di Jakarta. Kedatangan mereka untuk mendukung film Indonesia yang berjudul Kang Mak from Pi Mak yang dibintangi oleh aktor Indonesia Vino Gebastian dan Marsha Timothy serta para komedian Indonesia. Mereka akan berada di Indonesia dari tanggal 2 hingga 4 Agustus 2024 mendatang. Film Kang Mak from Pi Mak akan tayang pada 15 Agustus mendatang di bioskop seluruh Indonesia. Kedatangan para pemain dan sutradaranya diharapkan juga bisa mempererat kerjasama industri film Indonesia dan Thailand. Bersama dengan saya di sebelah sini.